Sana sini. Parkirnya di depan ini. Ya. Nah, ini biasanya kalau barang import ya ke sini. Ya. Kan ada ini kan, apa? Ada bea cukai ini. Ya, ini kan kita kawasan berikat. Jadi semua dimonitor sama bea cukai, ada CCTV-nya juga. Oh, langsung nih, Pak, nggih. Iya. Ya. Jadi misalkan ada barang sudah terekam sama CCTV ini, terus bongkarnya juga. Jadi nanti barang datang, kalau impor dia langsung masuk sana, Pak. Ya kalau ekspor ke sini, iya. Pengendara sudah pasti tahu, Pak, ya. Sudah tahu. Karena semua sudah terlapor sama dia juga yang kantornya di sini. Ada. Ada dua orang. Dan Petro. Dan Petro itu. 24 jam, Pak. Ya, cuma jam 4. Cuma yang ini 24 jam termonitor sama dia juga bisa. Yang banyak, Pak. CCTV. Oh, ada ketahuan meskipun sudah pulang, masih ada masuk ketahuan. Ada ya. Masuk barang sini. Dia ketahuan. Anu, ketahuan. Ada dilihat juga dari sana. Jadi kayaknya bea cukai ini. Sudah mulai, Pak? Belum? Sudah, Pak. Oh, sudah. Konstruksi ini ya, konstruksi. Oh, masih konstruksi itu yang ini. Iya. Nanti puncaknya sampai 11.000 karyawan, Pak. Oh, gitu banyak. Kok saya dengar itu, Pak. Banyak rekrut keluar karyawan yang dari asing gitu, Pak. Nah, kurang tahu, Pak, kalau itu, Pak. Saya yang ingin itu. Ini yang kontraktor, Pak. Ya, udah, ini kontraktornya. Oh, gitu. Iya, iya. Itu perlu 3.000 tadi. Dari totalnya 11.000. Perwakilan untuk SPS itu loh. Iya. Tapi kira-kira kebutuhan unskill atau yang skill yang banyak dibutuhkan? Itu. Karena kalau orang kita tata-tata masih unskill, maksudnya yang
Makanya kemarin kan sempat di demo warga kampung desa. Iya, ringnya itu, Pak. Banyutani itu Banyuwangi ya di situ ya. Iya. Yeah. Karena mereka kan sepertinya merah yang skill loh, Pak. Iya, betul. Akhirnya nyerap keluar. Nyerap keluar daerah. Nah, itu yang di demo oleh warga. Iya, memang itu, Pak. Yang penting kan si warga Indonesia gitu ya. Nah. Ngerepot. Masih satu saudara. Ini kan terdiri juga ya. Ini gak sepam. Sekian ya. Karyawannya ini pulang sampai jam berapa, Pak? Pulangnya kita itu jam 3 ada, okay. Terus ada lembur sampai jam 5. Oh, itu mentok ya, jam 5 gitu. Oh, ada okay. Lagi untuk ini kantor jam 6 gitu. Oh, ada kantor nggih. Jam 4 dia pulang. Okay. Ada lembur sampai jam 6. Oh, gitu nggih. Ini salib lagi agak sepi, tapi okay. Nanti kalau rame ada 2 shift sampai jam 10. Oh, kalau ramai itu nggih. Iya. Kalau ini security-nya, Pak? Security-nya dibagi 3 shift, Pak. 3 shift. Iya. Oh. Jadi shift 1 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 11, jam 11 sampai pagi, jam pagi. Okay, berlanjut lagi nanti operan nggih, nggih, nggih. Nanti satu tim kalau enggak salah 3 orang, 3 orang. Pasti nek security harus gitu nggih, menjaga. Soalnya menjaga semua lah. Nggih, dari depan nggih, Pak. Iya. Rata-rata semua warga Gresik? Tidak. Lain banyak yang dari luar. Kayak saya yang di Boro ada yang oh, yang mana sih? Mereka di kos. Iki ya mungkin pun. Oh, siapa pun tanggung gih. Gih. Kalau kebanyakan karyawan pakai motor atau ada yang tak yang rumah dekat-dekat sini pakai motor atau mereka jalan kaki, Pak? Biasanya motor semua gitu. Semua motor. Semua motor gitu. Enggak ada yang jalan kaki. Biarpun kos dekat itu ya sekarang motor. Rata-rata pakai satu motor atau boncengan, Bu? Satu motor. Itu motor ya, satu. Enggak ya. Dipakai nanti di mobil ada satu kan. Termasuk yang jenengan kan? Ya, tapi dulu saat kita
perusahaan. Cuma dulu kerjasama dengan Brutani, jadi kita dapat pasokan dari Brutani, booster juga dari Brutani. Kalau sekarang sudah enggak, misalnya Brutani kan sudah punya kayu, jadi kita harus beli ke Brutani. Kalau dulu itu apa itu? Kerjasama itu Pak. Ya, jadi mengirim barang dulu, dan nanti baru produknya dikirim ke Brutani juga. Pesannya apa Pak? Ini mebel Pak. Meja, bisa kursi ada, terus kayak lemari, kabinet. Impornya ke mana? Ke Eropa sama ke Amerika. Berapa kontainer? Kita itu rata-rata bulan dari mana? Ini bisa satu kontainer? Iya. Kelahirannya Banjarmasin, cuma tinggal di Surabaya. Oh, udah lama ya, baru-baru ini ya. Kali ini baru, 2023 ini Pak. Oh, baru dibangun ini. Kantor mau pindah di sini nanti kan kantornya ya. Iya. Dia sebagian sudah pindah di sini. Iya.
Gedung dalam kan? Masuk, Pak. Heh. Kamu kemana? Kamu orang